Silakan rekan-rekan media, mungkin boleh. Saya nggak ngelihat anak itu bakat atau enggak ya, karena semua anak kecil kan seneng nyanyi. Jadi dia nggak pernah bilang pengen jadi artis, nggak pernah. Pengen jadi penyanyi, biar orang-orang dengerin suara Yaya. Gue pengen gue dan Yaya punya legacy. Gue emang penyanyi, tapi kita nganggapnya tuh as... bilang, si Boim mau ngajakin meeting, mau ngapain? Mau bikin dokumenter Raisa. Terus gue meeting sama Dipa tuh akhir 2022. Terus dia ngomong-ngomong gini-gini. Pada saat itu gue belum tahu imaginary mau mengambil apa ya, kerja sama ini ya. Oh, okay. Terus gue ngasih tahu sama Boim, menarik nih kalau mau bikin dokumenter Raisa, ada momentum konser GBK. Sebenarnya gue ngasih langsung ngasih arahan ke Boim, nanti konsepnya bisa begini, ceritanya kesini-sini, jangan cuma konser GBK. Kalau cuma dokumenter GBK itu nanti jadi kayak behind the scene, kayak terlalu teknikal. Terus kayak kan momen Raisa tuh bukan cuma di GBK, banyak momen yang membawa Raisa dari awal karir sehingga ke GBK. Makanya waktu itu gue bilang, mendingan kalau mau bahas GBK harus membahas Raisa secara keseluruhan. Bagaimana seorang Raisa dari awal sampai akhirnya dia menuju ke GBK itu kan butuh perjalanan panjang, bukan cuma di persiapan konser. Gue cerita banyak, mungkin gue waktu itu termakan akan presentasi gue ya. Deknya bagus sih, gerak-gerak gitu. Namanya juga jurnalis musik lah. Keren. Terus kan waktu itu gue bilang sama Dipa, Dipa sama Ernest tanya, leh lu mau gak garap dokumenter? Terus gue kan karena apa merasa, ya ini kan selain film tuh musik itu, sik-sik musik aku suka musik. Dinyanyiin gak tuh? Ya dunia yang selalu gue cintai ya. Jadi ketika Dipa sama Ernest bilang, ini gimana tawaran gue? Terus gue bilang, ya udah kalian lah sebagai produser ngobrol dulu, kalau secara bisnis bisa masuk, gue ayo gitu. Kan yang namanya orang kreatif mah bukan cuma butuh ridho Allah tapi ridho produser. Nah itu dia. Ya akhirnya ketika Dipa sama Ernest nanya, lu sanggup gak? Gua sanggup. Gua bilang, gua udah kebayang kalau menggarap Raisa, gua bakal membawa seperti apa. Dan karena kenapa gua mau, selain karena memang secara musik Raisa, kan gua tidak mau menggarap, kalau bicara musik, gua tidak mau menggarap musisi yang menurut gua tidak bagus ya. Ya, betul. Ada gengsi dong, gengsi sebagai jurnalis paling keren kan. Plus karena gue mengikuti perjalanan Raisa dari album pertama waktu Boim masih belum kaya. Waktu Boim masih wartawan high menyambi jadi manajer artis, gue menyaksikan perjalanan Raisa dari waktu di Kemang itu presscon pertama di Kemang. Gue diundang, gue ini manajerin penyanyi baru namanya Raisa. Karena ada ikatan emosional juga jadi dengan karir Raisa, jadi makanya beberapa hal itu yang membuat gue, okay, ayo deh kita garap gitu. Plus ini kan memadukan antara dua dunia yang gue geluti ya. Betul. Dunia film dan dunia jurnalistik. Ya. Jadi ini kayaknya momen yang ya rezeki lah. Gue bisa memadukan passion gue terhadap jurnalistik dan kecintaan gue terhadap film dalam satu karya. Plus ini sesuatu yang masih jarang di Indonesia ya, dokumenter musisi itu. The brand gitu. Kayak misalkan gue kayak, gue pengen bikin ini deh kayak gini-gini, terus nanti bisa menjadi kenyataannya Nadia yang ngedesain itu. Kayak romantismenya ada di gua, bukan di Yaya sebenarnya. Percaya gak? Dia romantis. Jadi ini adalah produser-produser gue since day one. Dan di situ gue baru ngerasa, gila seru banget. Dengan adanya dokumenter ini, kita bisa bernostalgia bersama bahwa kita tuh emang tumbuh bersama gitu. Jadi aku senang banget kalau misalkan ada lagu aku yang baru, terus
mereka tuh komennya, ya ampun dari kuliah sekarang sampai udah punya anak, ini aku masih dengerin Raisa, masih relate. Itu tuh salah satu komen yang paling bikin hatiku hangat gitu. Jadi aku ngerasa kita memang tumbuh bersama, terus ya naik turun kehidupan bersama, dan mereka adalah salah satu fanbase yang menurutku apa ya, sangat positif. Terus juga mereka suka kayak ada kegiatan bakti sosial, apa segala macam gitu loh, sangat positif. Dan juga ke akunya juga no pressure gitu. Kadang-kadang ada juga orang yang terpressure dengan fanbase-nya sendiri, harus gini nih, oh kalau gini mereka gak suka, kalau ini mereka suka. Nah kalau aku tuh merasa apa aja yang aku keluarkan, mereka itu selalu berusaha memahami dengan keadaan kehidupan kita sekarang gitu. Karena mungkin kita juga tumbuh bareng-bareng kali ya, jadinya mereka tahu, oh fase kehidupan Raisa sekarang tuh kayak gini, sama juga kayak kita gitu. Jadi mereka salah satu fanbase yang aku lihat sangat pengertian, terbuka, dan juga sama humorisnya juga sih sebenarnya. Sama ya, kita. Masuk ya. Aktif banget sih bikin lagu itu. Biasanya kalau udah stuck, biasanya kita mesen martabak dulu ya. Benar. Ini The Biggest ya, yang pernah dibuka di Indonesia. Gue pengen ada Zarina di situ gitu loh, jadi sedih banget. Jadi sebenarnya ini tuh project yang bisa dibilang waktu itu film kedua kita. Oh. Bahkan sebelum Jatuh Cinta seperti di film-film, ini kita udah ketemuan untuk memutuskan jalan gak. Imaginary kan doyannya nyari resiko ya. Film Batak diambil, Hitam Putih diambil, film komedi berempat gak ada yang terkenal diambil. Tapi kan. Nah dokumenter, ambil, kita coba juga lah gitu. Ya karena Raisa juga sih gitu. Oh, kalau dokumenter kita juga gak mau tanggung-tanggung. Jadi pas pikir Mutiska sama Ernest, siapa yang harus jadi sutradaranya, yang pertama terlintas adalah Soleh Solihun gitu. Gak, sejujurnya lah, gue gak ada pilihan lain. Gak kayak Boim. Boim sempet mikir PH lain, kalau gue gak. Ya karena yang lain gak ada yang wartawan musik. Betul nih. Oh gitu. Tapi emang udah pas lah ya ini berarti. Udah ya? Cuman waktu itu kita mikirnya adalah kita perdana bikin dokumenter. Di Indonesia pun bisa dibilang film dokumenter bisa dihitung pakai jari. Yeah. Bahkan ditambah yang quote unquote berhasil juga belum terlalu banyak. Standar keberhasilannya tuh sampai di mana gitu. Jadi buat kita kalau nggak nyoba ya nggak tahu. Ya kalau kita coba, kita urutin bareng-bareng sampai detik ini kita berjalan nih, prosesnya udah hampir 1,5 tahun berjalan. Ternyata bikin dokumenter susah ya. Gimana tuh susahnya? Mungkin boleh diceritain. Ya lumayan. Jadi maksudnya dokumenter kan enggak, ini sesuatu hal yang enggak scripted kan. Harus natural, tidak ada hal yang kita siapkan talentnya, enggak ada reading. Kita hanya berdasar, jadi bukan script kan, tapi kita hanya ada tata teknis, kita akan interview ini, pertanyaannya ini, habis itu kita ngumpulin footage, lagunya ini, habis itu kita cari rights-nya di mana. Gitu. Oh. Itu yang cukup banyak prosesnya. Tapi ya kita menikmati lah, sedikit demi sedikit. Makanya kalau ditanya apa satu kata tentang ini, akhirnya. Oke. Banget gua kehilangan momen itu. Yaya is such a good mother. Dia benar-benar banjirin Zalina with all the love. Now, congratulations to your concert. Aku tuh berat banget ngelihat diri sendiri, apalagi dari sudut pandang orang lain gitu loh, deg-degan. Okay. Jadi tadi pas pertama komen aku ke Kang Soleh sama ke Boim, kerasa ya deg-degannya, kayak dengan jeng-jeng gitu tuh, wow, beneran kayak film. Iya dong. Emang iya ya? Film dokumenter. Benar. Tadi pada merinding-merinding gak sih nontonnya? Deg-degan gak sih? Ya kan, apalagi tadi part-part ada nangis-nangis itu, tapi kita pengen tahu nih ya, awal mula dari proses ini, project ini, dan juga kolaborasi ini terjadi, mungkin awalnya siapa sih yang ide ini, apakah dari Yaya sendiri atau bagaimana, mungkin boleh diceritain. Mungkin itu bisa yang lain yang jawab justru. Okay. Karena aku pada saat itu lagi sibuk latihan aja. Oh iya, kamu latihan aja, mau dibantu Mas Boim, Kang Soleh? Boim cerita, soalnya kami kan waktu itu diajak meetingnya sama Boim ya. Okay. Boim, mending Boim yang cerita. Silakan Mas Boim. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ternyata begini rasanya ada di layar bioskop ya. Keren kan? Saya tadi bisikin di kalau Joko Anwar lihat gimana ya?
gimana leh? Ya paling bagusan film gua. Bagus. Mungkin bisa di casting jadi hantu. Oke, gimana Mas Boim? Awalnya ini project ini datangnya dari siapa? Pakai idemu atau Yaya emang pengen, aduh aku ngapain lagi ya bikin film kali ya gitu? Iya. Ya ini datangnya dari gua, Pel. Oh. Jadi mungkin teman-teman ingat gitu yang ngerjain konser ini inisiasinya udah dari 2019, kejadian baru tahun lalu di 25 Februari 2023. Kebayang 19, 20, 21, 22, 23 gitu, kayak 4 tahun. Lalu rasanya cukup untuk ini dijadikan momentum ya, untuk didokumentasikan gitu. Selain foto, apa sih? Pasti visual kan pengennya. Jadi ya udah mulai ensemble tim. Jujur sebenarnya pitching pertama sih nggak ke Imaginary. Wah wah wah. Jujur. Wah, bukan top of mind kamu ya. Tapi saya ditolak. Oh. Plus Imaginary belum ada kan? Benar, Imaginary belum ada. Benar. Belum. Benar. Terus dipanggil, diajakin Dipa sama Mas Ulung buat okay, podcast. Di podcastnya Dipa sama Mas Ulung. Uh-huh. Pitching ke Dipa. Dip, ada konser nih gitu kan. Oke. Okay. Konser Yaya. Pitching tipis-tipis lah, pitching tipis-tipis, terus sambil kita tetap bikin, ya karena dokumenter pengennya kan lengkap kan, banyak banyak banget gitu yang kita dokumentasikan. Sambil kita tetap rekam, kira-kira akhir 2022 kali ya Dip ya, akhir 2022. Jadi ini udah panjang banget perjalanannya. Imaginary say yes, ya udah kita mulai intensif buat merekam lagi dan Soleh ditunjuk jadi sutradaranya. Sutradaranya, oke. Okay. Kalau aku tuh sebenarnya awalnya menyangka ini bakalan jadi dokumenter GBK. Konsernya. Iya, konsernya gitu. Dan aku kayak, aku sangat setuju dan sangat pengen untuk bikin dokumentari dari konsernya itu sendiri. Karena itu kan suatu yang lumayan sangat monumental untuk kita. Dan juga mungkin banyak yang bisa dipelajari dari itu gitu. Tapi begitu dibilang ini dokumentari tentang Raisa, itu jujur agak, nggak jangan deh, takut, malu gitu. Bukan maksudnya, apa ya yang mau dikupas, apakah cukup menarik, apakah bisa menginspirasi selayaknya kalau aku lagi nonton dokumenter yang lain gitu. Kira-kira cukup ini nggak ya, tapi akhirnya ngobrol sama Kang Soleh, ngobrol sama Mas Dipa dan tim, terus akhirnya ya udah pede untuk maju gitu. Aku sih benar-benar menyerahkan kepada mereka untuk aku nggak ada nih. Aku pengennya kelihatan gini ya. Aku pengennya pokoknya nggak mau kelihatan gimana-gimana banget. Nggak ada banyak arahan-arahan request gitu. Karena aku juga nggak tahu mungkin orang ngelihat aku dari sudut pandang mereka tuh seperti apa. Sangat gua kehilangan momen itu. Yaya is such a good mother. Dia benar-benar banjirin Zalina with all the love.